Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih al-waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, kita berkirim fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ridha illahi ta'ala wa dzillahi ta'ala wa syafaat Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tumma ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qutwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa umlatihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Tumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Hasan wa Husain wa Ashraf wa Bashirin wa Tabi'in wa Tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Al-Fatiha. Alhamdulillah min syaitan rajim. Iyyaka na'budu. Tumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidul Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa binti sayyidina Muhammad al-Bakir wa sayyidina Ja'far Sadiq wa sayyidina Ali wa Baidin. Al-Fatiha. Tumma ila ruhi malif kita al-waraqat al-syaykh al-alamah abul ma'alim juwaili ma'amil kharamin wa tumma ila ruhi syaykh al-alamah jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali al-syaykh rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa barakatihima fiddaraini wali walidahima wali masyayikhima. Al-Fatiha. Alhamdulillah masyayikhima. Tumma ila arwahi abaina wa ummahadina wa khumina wa usulina wa khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatiha. Alhamdulillah masyayikhima. Bismillah. Iyaka na'udhu. Sampai halaman berapa? 24. Wal amru bisya'in. Untuk warokot Selasa saya pindahkan minggu ini, karena Selasa pulang mesti banyak kegiatan di Kediri. Kalau lali katakan hari disilai jadwal digeser minggu ini. Akhir. Yeah. Jadi kan dikabari yang lain kan belum memakan dan grup bahwa yang Selasa buat pindah minggu. Jadi kesannya ke tisu minggu pulau ngaji sampai bengi kan apa. Ya, terus minggu. Jadi setiap Sabtu, Sabtu pertama, kedua, tiga, sampai keempat pulau ngaji dari pagi sampai malam. Minggu dari pagi sampai malam. Sisanya berkegiatan di luar. Dan bismillahirrahmanirrahim. Qala al
al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Wal amru dan amar atau perintah bisyai'i melakukan sesuatu nahyun adalah larangan an ziddihi an untuk ziddihi melakukan sebaliknya nahyu dan larangan atau nahi anis syai'i untuk melakukan suatu hal an untuk asyai'i melakukan suatu hal amrun adalah perintah bilibihi sebaliknya fa'idha ketika ada qala orang berkata lahu padanya uskun diam diam tanda seru 3x3 ini dimaksud Toroboso Indonesia ngoten kana nahyan kana artinya nahian orang tersebut melarang lahu padanya anit taharruki an untu at-taharruki bergerak au atau la mengatakan jangan tata harrok bergerak kana amron karena artinya amron amr lahu baginya bisukuni untuk berdiam wan nahi dan nahi atau larangan istid'aun adalah tuntutan ai artinya tolabut
tarki, tolabu meminta, at-tarki ditinggalkannya sebuah perbuatan bil qauli dengan ucapan mimman dari orang huwa dunahu huwa dunahu huwa yang dunahu di bawahnya ala sabilil wujubi ala sabili secara al wujubi wajib ala wizani sebanding anha
karena li'ainiha faktor internal ibadah aini. Kasolati seperti larangan sholat al-kha'idi bagi wanita haid. Wasawmiha dan puasanya wanita haid atau li amrin karena amr lazimin yang menetap laha pada ibadah kasawi seperti larangan puasa yaumin nahri yaumi pada hari an-nahri nahar ya, yaumin nahri itu pada hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah ya, kalau ada yaumin nahri yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Wassolati dan sholat fil awqati di waktu-waktu al-makruhati makruh wafil mu'amalati wafi dan juga dalam al-mu'amalati persoalan mu'amalah in roja'a ila nafsil aqdi in manakala roja'a larangan dikembalikan ila nafsil aqdi ila dalam nafsi bentuk al-abdi akad atau transaksi kama fi bai'il hasoti kama seperti fi bai'i dalam jual beli al-khasoti kerikil atau li'a
Amrin Amr Dakhilin yang masuk fihi dalam larangan kabaiil malaqihi kabaii seperti jual beli al malaqihi janin ya janin bayi atau li amrin amr kharijin yang keluar anhu daripada atau anhu dari persoalan lazimin yang menetap lahu pada muamalah kama seperti fi bayi dalam jual beli dirhamin satu dirham bidirhamaini dengan dua dirham fa in kana namun apabila ghairu lazimin tidak lazim lahu pada muamalah kalmudu'i seperti wudu al-maghsubi bima'il maghsubi dengan air al-maghsubi gosok masalan sebagai contoh wakal bayi dan seperti jual beli waktu saat nida'il jam'ati nida'i adhan al-jam'ati jum'ah lam yadulla alal fasadi dalam kurung larangan ini lam tidak yadulla menunjukkan
al-fasadi ala pada al-fasadi rusaknya perbuatan. Kholafan berbeda lima dengan yufhimu yang dipahami min kalamil musannifi min dari kalamil musannifi kalami pernyataan al musannifi penulis kitab. Wataritu dan dimaksud ai artinya tu jatuh ditemukan. Sighatul amri sighatu redaksi. Sighatul amri redaksi amr. Wal muradu dan kehendak bihi dari redaksi ai bil amril ibahati ai maksudnya bil amri dengan amr bil amril ibahati amr al ibahati adalah mubah. Kama seperti taqaddama yang dijelaskan sebelumnya awit tahdidu atau menakut-nakuti. Nahu seperti i'lamu masyitum ya, seperti kalimat i'lamu lakukanlah ma apapun lakukanlah apapun syitum yang kamu mau i'lamu masyitum lakukanlah apapun yang kamu mau. Awit tasmiyatu au atau at-tasmiyatu menyamakan dua kondisi. Nahu seperti fasbiru au la tasbiru. Fasbiru kalian bersabar au la atau tidak tasbiru bersabar itu sama saja.
awit takwinu au atau atakwinu menjadikan keadaan lain. Nahu seperti kunu, jadilah kamu irodatan, kera yang hina. Allahu a'lam bishawab. Oke, kita jelaskan dulu. Ini amr, ya, perintah untuk melakukan sesuatu. Wal amru bisya'i nahyun an dzidhihi. Jadi amr untuk melakukan sesuatu, tapi yang dimaksud adalah sebaliknya. Apa contohnya kalau orang kita, orang Jawa, Indonesia, ayo lakukan kalau kamu berani. Nah, itu perintah tapi sebenarnya melarang. Silakan kalau mau. Dipersilahkan tapi nadanya melarang. Awas kamu kalau gak nurut sama orang tua. Lihat nanti kalau kamu lakukan itu, pasti celaka. Fa'idha wala lahu uskun, diam. Nah, bahasa misalnya diam. Karena nahyan lahu anittaharruqi. Jadi kalau diam berarti disuruh tidak boleh bergerak. Kalau di kelas orang-orang anak kecil murid itu ramai, diam, berarti nggak boleh ngomong. Ini contoh-contoh amr yang menunjukkan perintah, tapi perintah itu mengandung arti yang sebaliknya. Autolabu tarki biqauli. Jadi untuk meminta ditinggalkannya sesuatu itu dengan ucapan. Sekarang tidak hanya dengan ucapan, dengan tulisan. Ya. Amr menunjukkan sesuatu yang lain. Di jalan itu sudah ada rambu-rambu, S dicoret. Tapi tetap jualan di bawahnya, rambu-rambu S dicoret. Ini ya. Contoh kalau di Kediri ini, saya sering menjumpai di simpang lima gumpul itu kan sudah sepanjang jalan melingkar itu, S dicoret semuanya, berarti no stopping, dilarang berhenti. Tapi bakul cilok, pentol di situ jualan. Terus mobil-mobil ya turun berhenti di situ. Kadang ada truk yang membawa tebu mau kirim ke pabrik tepa gula pesantren, ya berhenti dulu beli cilok, beli pentol. Satpol PP dan polisi yang ada di situ ya cuek-cuek saja, enggak jadi suruh pinggir. Sudah tahu kalau orang Indonesia itu enggak cukup dengan tulisan, harus dengan kata-kata. Kata-kata enggak cukup, harus ditilang. Kalau ditilang, badannya polisi mesti menunggui. Padahal ya harusnya begitu, itu amr yang menunjukkan tidak sebaliknya saja dilarang, dilanggar oleh orang. Apalagi yang menunjukkan sebaliknya. Bayadulun nahil mutlaku. Nah ini menunjukkan larangan yang mutlak. Ya, P dicoret. Itu larangan mutlak, tidak boleh parkir. Kalau berhenti sebentar boleh. Ya, kalau S dicoret itu larangan mutlak untuk berhenti. Nah ini nahi mutlak namanya. Syar'an secara hukum, ya, secara hukum kalau bicara agama ya secara syariat sudah jelas-jelas dilarang, tapi tetap dilakukan dan ditolerir lagi. Gitu. Oh ya, seperti di perempatan itu sudah nggak boleh berhenti, ngetem di perempatan di dekatnya lampu merah, tapi ya mikrolet dan elem ya tetap ngetem di situ. Kita mau belok kesulitan.
contohnya pengguna jalan itu di lampu merah kan ada garis putih, terus di depan ada garis, terus ada garis lagi memanjang ke belakang. Artinya itu kan berarti berhentinya paling depan ya di dalamnya garis itu, nggak boleh lebih kan garis. Sehingga kalau lebih dari garis, orang yang belok itu kayak kita di sini kan mesti nggak bisa karena terhalang sama kendaraan sepeda motor roda empat yang melebihi garis. Itu sudah diberi larangan mutlak ya untuk berhenti di depan garis, tapi juga tetap tidak paham, malah sebaliknya yang dilakukan. Jadi kan tidak boleh berhenti di baris, di garisnya, tapi saya ada di depan garis. Nah makanya ini larangan-larangan yang bersifat umum saja kadang kita nggak paham. Bagaimana kita bisa memahami larangannya Allah yang bersifat nahi, tapi itu gitu, amr juga gitu, sebaliknya. Fil ibadati, amar dan larangan nahi yang ada di dalam persoalan-persoalan ibadah. Orang yang lagi haid tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, sudah dikasih dispensasi oleh Allah. Gus nek maca Quran iki kare betul hati yang saya boten ngiyel. Jadi sudah diberikan dispensasi kalau haid sudah tidak usah mikir beribadah. Itu sudah dispensasi dari Allah. Amar perintahnya Allah mutlak, gak usah nyanyi, gak usah poso, gak usah sholat, gak usah lain-lain. Tapi mau coba sholat itu kan sama tegus. Ya boleh, kalau yang sudah hafal, ayat-ayatnya sudah hafal, sudah boleh. Tapi yang masih berbentuk teks seperti Quran itu mushaf, ya gak boleh. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu tafsir, kalau Quran dipandang sebagai kitabullah dan kalamullah di dalamnya, HP yang ada Quran digitalnya itu kalau kita haid nggak boleh pegang HP-nya. Ya, menurut ilmu usul fikih itu nahi mutlak, karena kita menganggap bahwa Quran ini adalah kitabullah yang isinya kalamullah. Quran digital itu kita anggap Quran atau bukan? Oh dibaca ya sama antara Quran yang dicetak di kertas dengan di HP, bahkan malah bisa keluar suaranya. Nah, berarti kalau kita tahu ketika haid ya jangan di aplikasinya dihapus dulu, habis itu didownload lagi kalau sudah suci tidak haid. Tapi sekarang mau menjelaskan itu ya sulit, karena Quran digital itu tempatnya tersembunyi di dalam dan tidak kelihatan, baru kelihatan Qurannya ketika dinyalakan HP-nya. Padahal itu ada amr ya, ada nahi dua-duanya. Perintah membaca Quran iya, larangan memegang Quran bagi wanita haid juga iya. Wasaumiha awli amrin lazimin laha kasaumi yaumin nahri wassolati. Jadi gak boleh puasa di hari-hari tasrek. Aku pengen poso, mas rek pengen poso, jangan puasa di hari tasrek. Ya, terus ngopi didi ae. Lain mau puasa tengi warak-warak, ya membatalkan dulu biar tidak haram. Karena dikasih dispensasi Allah di hari-hari tasrek gak boleh puasa. Aku pengen ganti wong soleh, mas tak poso, mas dilarangan poso. Ya, nyoleh-nyoleh no kan? Malah melanggar hukum, itu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Kalau di kehidupan sehari-hari, ya ini ada jalan, terus ada tanda forbidden dilarang masuk. Terus ada orang yang masuk jalan situ. Terus dikejar polisi, karena orang itu salah jalan, melanggar rambu lalu lintas. Polisi yang mengejar orang itu polisi yang menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Dikira begitu itu menegakkan, iya menegakkan hukum tapi dengan melanggar hukum, karena dia sudah tahu kalau itu juga gak boleh di sana, dia harusnya kan gak boleh, harus putar dicegat ke sana. Mulai tak cegat ke noro atau tahu berbagaimana. Nah makanya ini
ini dipandang dari sisi ilmu hukum itu ya menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Kemudian wafil muamalati, dan di dalam muamalah, muamalah itu segala sesuatu yang di luar ibadah, ya, dengan bisnis, nyambut gawe, semuanya itu adalah namanya muamalah. In roja'a, manakala larangan dikembalikan ila nafsil haqqi dalam bentuk akad atau transaksi, bagaimana contohnya kama fi bai'il khasati aw li amrin dakhilin fihi, dodolan kerikil. Ini dibahas oleh ulama di abad ke-5 Hijriah, sudah dibahas. Kula pesen watu, napa kusir tu? Ya ukuran sangene kaya nyecor ngene, dikirimi gede-gede. Bagi yo gak nyecor iki jenenge. Gawe noto dalan. Nah, itu dilarang. Contohnya begini, kita pesen batu bata, ukuran yang normal, oh seperti ini besarnya. Terus tiba-tiba dikirim yang lebih kecil. Ngapunten Gus, ini kok patus bangun wewet Gus, bla 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 dengan alasan. Terus habis itu ngenten pura napa mboten jenengan. Ate gak diterima Gus kadung teko, diterima tidak cocok sesuai spesifikasinya. Sama ketika beli ayam putih mulus. Aku beli ayam putih mulus, Gus ngapunten di WA. Iki enten Gus, tapi regine 350 jenengan damel napa? Iki enten kalih. Contohnya seperti itu. Padahal kalau saya minta tolong ngapa jalin murah. Tapi les konangan tak kongkon tadi. Salah. Ini fakta. Fakta. Ini akan menunjukkan sebaliknya bila saya yang berangkat. Nanti gak berangkat masuk ngomong-ngomong kue, kan gak pantas. Ini muamalah. Maka di dalam transaksi itu akan menunjukkan larangan-larangannya yang masuk di dalam transaksinya, akadnya. Terus kemudian ada contoh lagi, ya, kabail malakihi, jual beli janin bayi tabung. Ini ditabung bayi ini sopo. Timbang nabung yus kini kayak noakwe di sini telung ulan balik dadi tak balik no. Timbang bayi tak tabung. Tapi pengen punya anak. Kalau yang diambil spermanya suaminya tidak apa-apa. Kalau yang diambil spermanya orang lain bagaimana? Daripada begitu ya ceraikan dulu suaminya. Nih, nikah dulu sama saya. Nanti 4 bulan, 5 bulan kalau sudah jadi silakan kembali. Itu kan terjadi problematika di kehidupan orang modern. Dipikir ngambil spermanya si A untuk istrinya itu tidak sama dengan zina. Tapi kalau di barat, di Eropa, Amerika ya wah-wah, muka aruh, masa bodoh ya. Makanya hati-hati. Ini sudah dibahas sejak abad 5 Hijriah. Karena abad ke-14 ya banyak orang yang jual beli janin. Itu kan sama dengan jual beli janin. Ya janinnya sapi gak apa-apa. Beli di tukang suntik sapi, disuntikkan. Terus kemudian ada kasus lagi. Orang Jawa karena gak punya anak mau ngangkat anak. Ini orang kaya tapi gak bisa punya anak. Terus lihat orang miskin anaknya banyak. Terus engkau sing anakmu no kandungan ini tak pahit, saya kita ramut, terus tak biayai, gue hamil dan bla 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 semuanya. Itu sebenarnya kan gak boleh. Karena apa? Nanti ketika yang lahir anaknya cacat, masih tetap mau gak? Nah, bosan lahir idiot. Aduh, emang gak sih tau. Gak boleh, kalau mau begitu ya tunggu lahir sekalian. Nanti baru kalau oke, ya baru itu. Nah, kayak orang ijo nih, beli pete di apa, di pohon, belum berbuah sudah dikasih DP. Ya ini muamalah yang seperti itu gak boleh. Jadi ulama terdahulu sudah membayangkan bahwa nanti akan terjadi jual beli janin dan sebagainya. Terus transplantasi organ tubuh.
mencangkok jantung. Lha sing dicangkokno jantunge monyet gimana? Bisa kan ada kemungkinan juga. Contoh orang Indonesia Pak Dahlan Iskandu, bosnya Jawa Pos, kan cangkok jantungnya ke Cina. Tapi ya enggak tahu itu jantungnya siapa. Kalau yang punya jantung ikhlas, ridho, rela didonorkan ya enggak apa-apa. Cangkok ginjal ya, donor ginjal dan sebagainya enggak apa-apa. Nah, kalau yang punya ginjal terus motivasinya bisnis muamalah, berapa sih harganya? Saya dikasih uang berapa? Wis ginjal sito 5 miliar iki. Wis gak apa-apa semua timbang urip melarat yang ini. Ya. Nah, itu penjual enggak boleh, haram hukumnya. Kalau dikembalikan ke hukum asalnya. Apapun yang terjadi seperti itu ya tetap hak. Terus kemudian anhulazimin lahu kama fi bai dirhamin bi dirhamaini. Terus membeli dirham, satu dirham dengan dua dirham. Contohnya gini. Ini saya punya emas, ini emas saya emas antam. Punyanya antam. Aneka tambang yang punyanya pemerintah itu kan murni. Mas mau apa sih? Ah, mas gak bermerek, gak ada rupanya. Wes teh masku sak gram, ijo karo masku rong gram, telung gram. Kan gitu. Padahal gara-gara cuma enggak ada mereknya saja, terus tukarnya jadi jatuh. Terus beli tukar yang namanya beras. Ini beras rojo lele yang wangi. Kalau dengan berasnya bulog yang sudah stok tahun 2 tahun, 1 kilo rojo lele, beras bulognya jadi 5 kilo. Itu kan enggak boleh. Nah, disitulah nanti akan terjadi letak keharaman-keharamannya dan yang namanya riba. Jadi beras beras, jadi beras ya, kalau gak mau haram, diuangkan dulu barangnya, baru nanti dipakai beli pulaan yang lebih murah. Kalau dibarter dengan cara begitu, tidak boleh. Kemudian seperti kal wudu'i bimahil mausubi, seperti wudu menggunakan air gosok. Ibu air banyu ini sopoh di wudu sih penting dan sholat selantai waktu ini. Ya sholatnya sah, ya, tapi tidak dapat pahala karena yang digunakan wudu gosok. Mislan seumpamanya kalbaihi waqta nidahil jamati. Nah seperti kita mau berangkat Jumatan ya, wis adzan, karena kita bakul sesuatu ya, entah pesen apa itu, ketemu penjualnya di jalan, tak tunggu di sini. Kita meninggalkan Jumatan khutbah hanya untuk kepentingan beli sesuatu, itu tidak boleh. Ya wis nek ngono tenan aku tak Jumatan dhisik mari ngene kok tak tuku mubarak Jumatan. Itu kan yang terjadi di zaman Nabi. Ya, maka sampai diturunkan surat Jumat itu yang biasa dibaca oleh imam. Dulu kan Nabi ketika sholat Jumat terus berdagang dari Syam atau Syria itu pada datang, terus sahabat Nabi keluar memborong barang-barang dagangan, takut tidak dapat barang dagangan, sehingga turunlah ayat dan itu menjadi surat Jum'ah. Larangan itu sehingga yang sholat ikut Nabi kurang dari 40, sehingga setelah Jum'atan Nabi menambah dengan sholat duhur. Itu dasarnya kalau kurang dari 40 wajib ditambah sholat duhur. Kemudian ini ada larangan bil amri ibahati al muradu taqdimu al tahdidi. Nabi iklamu masyiktum, lakukan apapun yang kamu ayo lakukan oleh belum sakarmu. Kata-kata begitu.
begitu menunjukkan larangan sebaliknya. Ada orang susah, terus ada temannya pasang status, ya kalau kamu susah sholat sebagai penolongmu. Terus ini disindir Allah, fasbiru awla tasbiru, kowe sabar gak sabar berdoai gak penak uripmu. Oke. Au takwilu, atau menjadikan keadaan lain, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini masih kaitannya kemarin-kemarin, okay. Nahi, amar, sama. Nanti bisa pinjam HP-nya. Yeah, monggo. Jadi kemarin ternyata tinggalan sepele kita di muka. Oke. Tapi ternyata setelah diberikan banyak memiliki ilmunya, ya, ternyata banyak sekali yang menyangkut dengan nahi. Oke, oke. Kalau selama orang ini tidak tahu, bisa karena karu. Karena karun atau karena bodoh? Karena bodoh. Berarti orang itu melakukan ya tetap dosa ya. Iya tetap dosa. Mak tengah ni lagi enten antara ini kalau gue sambil mau ni antara larangan-larangan yang dijalan sehubungan dengan larangan pemerintah. Iya. Karena si pemegang aturan sendiri gak pakai tegas, artinya ini ku banyak toleransi. Sehingga terjadilah semrawut seperti larangan-larangan tanda es yang sama sekali tidak boleh berhenti, tapi di mana-mana berhenti. Dan itu kan karena petugasnya mungkin dianggap itu toleransi, tapi ternyata kan ya itu karena toleransi itu kan menjadi semrawut itu sebenarnya. Gitu. Okay. Seperti itu, yang tenggalannya sih ini aku mau mengerti, yang tenggalannya aku mengerti bila. Tapi kan beda dengan larangan-larangan yang menyangkut dengan agama. Nah, mau mau sih dilakukan dari pemerintah naik polisi ini kak larang itu tidak popo. tapi kan tetap mau nih kita sehingga beda dengan larangan agama. Dengan agama walaupun kita melanggar normanya tidak popo tapi melanggar aja pasti. Kemudian ini. Nah, ini pengertian seperti pertanyaan itu ada di halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya. Ya, nanti kalau terus namawan. Karena nahi amar dan nahi itu sudah banyak kita bicarakan sebelumnya. Terus bagaimana menanggapi amar sama nahi yang sebenarnya larangan-larangannya itu secara detailnya. Jadi menjadi ta'riful ami wasighatul umum. Ini halaman berikutnya nih, kalau judulnya sedih. Wa amman ya, ta'riful ami, ya, definisi umum. Wasighul umumi, ya, ta'riful ami, ta'rif itu definisi al-ami umum. Wasihul umumi, wasihul dan rumus al-umumi umum. Oh, ini rumus umum. Makanya dengan ngaji kita fikih minajut talibin, ada kaul masyhur dan kaul adhar. Terus kadung terkenal pengikutnya akeh. Ya, tapi sih tidak jadi sih benar sih adhar. Contoh seperti kemarin, saya menjelaskan pada waktu minhajul talibin tentang kurban. Nah, tentang kurban. Jenengan memahaminya bagaimana tentang kurban? Satu kambing untuk satu keluarga apa satu kambing untuk satu orang? Yeah. Jamaah bertanya, Gus, Ustaz A menerangkan begini, Ustaz B menerangkan begini-begini, bahkan persepsinya berbeda-beda.
Itu ciri kalau nggak pernah ngaji. Kalau pernah ngaji dimanapun ngajinya, walaupun bukan dengan saya, kalau ngajinya bawa kitab, ya persepsinya tidak akan berbeda. Artinya begini, dulu ketika Nabi diperintahkan berkorban, mungkin tanggal 9 Dzulhijjah, karena ada perintah, sehingga perintah Gusti Allah korban. Aku dia apa? Lu gak ada kambing, Gusti, ya satu kambing satu orang. Aku lu betul gak ada. Ya wis urunan, kayak sapi dia wong gitu. Oke, oke, sakit, wis ke urunan ya. Untuk digawe wong 10. Jadi satu kambing satu orang, sapi 7 orang, unta 10 orang. Ini yang menjadikan dasar seperti itu. Terus ketika jenengan memahami perintah ini bagaimana? Nah ini amar perintah. Amar. Sehingga karena perintahnya seperti itu, kalau kita mengikuti madhab, karena yang kita kaji madhabnya Imam Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah mu'akkad. Sunnah yang mendekati wajib. Siapa yang dituntut seperti amarnya ini? Adalah orang-orang yang kaya. Kalau enggak berkorban, orang kaya akan dipermalukan Allah. Nah, kan tuntutannya itu. Kalau bicara hukum, artinya Imam Syafi'i itu mendefinisikan korban itu satu kambing untuk satu keluarga. Kalau ini ada bapak ibu, terus anaknya 5. Kalau yang pertama korban ini atas nama bapak, maka gugurlah kewajiban orang satu keluarga. Tapi yang dapat pahala adalah bapaknya yang berkorban. Maka besoknya itu kalau mau berkorban lagi, nah, atas nama ibunya, satu keluarga gugur kewajiban. Tapi yang dapat pahala adalah ibu dan seterusnya. Itu yang dimaksud satu kambing ke satu keluarga. Sama dengan ketika kita ada tetangga yang meninggal, merawat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang merawat, berarti kita tidak kena beban dosa. Okay. Tapi yang dapat pahala adalah orang yang merawat jenazah. Oh, paham. Ini jangan sampai salah paham. Jadi yang dimaksud seperti itu. Terus ketika berkorban, di musim korban, ada daging korban, ada daging di luar daging korban. Ini kan takmir panitia korban, ini orang-orang yang berkorban, ini daging korban. Tiba-tiba ada perusahaan yang di dekat dengan kirim sapi. Haji, ini perusahaan saya kirim sapi. Sapi yang disembelih di waktu korban itu bukan sapi korban, tapi sapi yang disembelih untuk meramaikan suasana korban. Dagingnya itu boleh dimakan duluan, kulitnya lulangi ya oleh didol, digawe konsumsi panitia yang seperti itu. Kalau yang punyanya korban asli tidak boleh. Kok paham ya? Itu permasalahannya. Makanya ulama-ulama yang menulis di kitab itu tambihun peringatan. Terus dikai peringatan bola balik jika paham. Nah seperti itu. Itu antara nahi sama amr. Nahi sama amr ada di dalam satu perkara. Perintahnya korban satu kambing satu keluarga. Pengertiannya kalau bapaknya yang berkorban namanya lah, baru yang satu keluarga gugurlah kewajibannya. Maka besok kalau punya rezeki ya ibunya ganti, punya rezeki anaknya gugur lagi yang lain, gugur lagi yang lain. Nah, kalau mengikuti madzhabnya Imam Syafi'i, ya. Ini kok perbedaan yang diangsur korban karena punya niat. Iya. Dan seseorang yang laris yang di bawah ini adalah nanti membawa sapi tidak dengan tidak membawa korban. Iya. Hukumnya sodako. Kita boleh menerima kiriman binatang kurban, binatang dari pihak manapun termasuk orang Nasrani, orang Yahudi ketika musim kurban memberikan binatang kita ke kita, terus untuk disembelih
dengan halal dibagikan kepada warga. Tapi dagingnya jangan dicampur dengan daging yang kurban. Andai kata ini kresek yang kiriman perusahaan, ini kresek yang memang betul-betul daging kurban dicampur, nggak apa-apa. Nah, nanti dibagikan ke warga, ini kresek daging asli kurban, ini untuk meramaikan kurban. Urusan dibagi campurnya ya nanti biar di rumahnya masing-masing, itu tugasnya panitia. Oke, untuk jelas nonton ditulis kemasan asli daging kurban asli, ini daging kurban. Lafaz kurban kali kurban. Nah, berarti dengan ini panitia harus jelas diurusnya. Oke. Okay. Nah, pamit akan dia bukti kurban itu. Nah, betul. Jadi panitia harus jeli dan ilmu fikih-fikih kurban ya harus paham. Terus kita punya toko besar, besin ditulis ini toko di toko ini Pak Haji Zaini. Nah, kalau atas nama jenengan toko berarti bukan kurban. Kalau atas nama pribadi berarti kurban. Kalau atas nama toko ben terkenal di situ, ternyata berkorban toko ini sing diketokno, tidak kurbannya. Maka menurut fikih itu bukan termasuk bagian dari daging kurban. Ya, karena waktunya sudah habis, ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah. Ya, fitri waktu yang akhirat. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina thariqal mustaqim wal azizan. Allahumma ihdina thariqal mustaqim wal rafiqi bil matin. Allahumma ihdina thariqal mustaqim wal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinash shirotol mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanil inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.